Informasi selanjutnya, pemirsa, laka lantas antara bus di Sika. 5 penumpang dilarikan di rumah sakit, 1 orang dilaporkan sekarat. Peristiwa tabrakan dua bus rute Maumere-Larantuka ini terjadi di saat kota Maumere sedang diguyur hujan. Kejadiannya persis di depan counter Kelurahan YOT. Kemacetan pun terjadi karena bus Gloria tergeletak melintang di badan jalan. Bodi sebelah kiri bus dengan plat nomor EB1071C ini berada di atas aspal. 5 orang penumpang dilarikan ke rumah sakit, 1 orang kritis. Tidak jauh dari Gloria terlihat bus Baleo dengan plat nomor EB7060C terjun bebas ke halaman rumah warga. Kepala Baleo langsung berada di trotoar, sedangkan badan sampai bagian belakang tergantung. Sampai saat ini belum diketahui nasib supir dan kondektur dua mobil tersebut. Kasat Lantas Polres Sika Fritmada yang dihubungi di lokasi kejadian menyebutkan, pihaknya masih konsentrasi mengevakuasi mobil Gloria agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Siapa mobilnya mana? Tak? Mobil warna ini pun tabrak duluan. Di dalam penumpang tadi ada banyak penumpang? Penumpangnya ada 4 orang. Semuanya baik-baik? Semuanya baik-baik, hanya luka ringan tadi. Lalu yang di sebelah? Kurang tahu saya. Dia menabrak om? Iya, dia menabrak saya dari samping. Seorang warga yang saat itu sedang berada di sebuah kios menuturkan, dua mobil itu sama-sama melaju kencang dari arah barat kota Maumere menuju ke arah timur. Bus Gloria berada paling depan dan Baleo beberapa meter di belakangnya. Saat itu katanya supir Baleo mencoba melambung Gloria dari sebelah kiri. Setelah kurang lebih 1 jam, polisi dibantu puluhan masyarakat berhasil mengevakuasi mobil Gloria dan diderek ke Mapolres Sika. Dari Maumere, Joni Nura memberitakan.